السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الناس لا تكاد تجد فيها حديث هذا adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, juga Imam Ibn Hibban dalam sahihnya, Imam Ahmad, Abd Razak, ya Al Tabrani, Abu Ya'la, Al Humaidi dan Imam-Imam yang lain dalam beberapa kitab hadis. Dalam hadis ini, hadis riwayat Abdullah bin Umar, beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 'Sesungguhnya manusia itu seperti unta seratus, tetapi engkau seakan-akan susah sekali mencari satu pun unta yang bisa dijadikan sebagai kendaraan tunggangan.' Makna umum dari hadis ini adalah bahwa Rasulullah menggambarkan jumlah manusia yang sangat banyak itu seperti jumlah unta yang sangat banyak." Akan tetapi, di antara onta-onta yang ada itu, tidak semuanya onta-onta yang berkualitas. Tidak semua onta-onta tersebut bisa dijadikan sebagai tunggangan. Maka, manusia juga seperti itu. Manusia jumlahnya sangat banyak, miliaran. Akan tetapi, di antara yang miliaran itu hanya sebagian saja yang beriman dan menjadi seorang yang Muslim, dan dari yang beriman itu hanya sebagian saja yang mempunyai keimanan yang kuat. Dan dari sebagian yang mempunyai keimanan yang kuat itu, ada beberapa yang benar-benar berkualitas dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Artinya adalah bahwa tidak banyak orang yang beriman mempunyai kualitas dan bermanfaat kepada orang lain. Tentunya, kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, kita akan mau menjadi yang mana? Apakah menjadi sekedar orang yang banyak tadi, ataukah menjadi orang yang beriman? ataukah beriman dengan kualitas ataukah beriman berkualitas dan kemudian bermanfaat kepada orang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda khairun nasi anfa'uhum linnas manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain dan begitulah kita melihat kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau kecil sampai beliau diangkat menjadi Rasul dan bahkan sampai beliau meninggal seluruh detik kehidupan Rasulullah itu beliau gunakan dalam rangka memberikan kemanfaatan kepada manusia. Ketika beliau masih kecil, ketika masih muda, beliau bekerja dan memberikan manfaat kepada keluarganya. Ketika beliau berumur 35 tahun, beliau menjadi seorang tokoh masyarakat yang bisa e, menyatukan ketua-ketua kabilah pada waktu itu yang berselisih paham mengenai siapa yang paling berhak untuk memindahkan atau mengembalikan kembali Hajar Aswad ke tempatnya. Ketika Rasul sudah menjadi rasul Hampir semua detik kehidupannya dipenuhi dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat kepada orang lain. Maka, kalau kita melihat juga para sahabat Nabi Muhammad SAW, banyak di antara mereka yang mempunyai potensi yang varias, yang variatif, yang punya potensi yang sangat banyak. Kita melihat, misalnya, Khulafa Ar-Rashidin, Abu Bakar Omar, Uthman, dan Ali mempunyai banyak kelebihan, mempunyai banyak potensi, mempunyai banyak kemanfaatan kepada orang lain. Dan begitulah hampir setiap sahabat Nabi mempunyai keistimewaannya masing-masing, mempunyai potensinya masing-masing, dan dengan, dengan potensi yang dia miliki itu kemudian dia bisa berkiprah dan memberikan kemanfaatan. Kita mengenal misalnya Khalid bin Walid, seorang sahabat Nabi yang hampir seluruh hidupnya setelah masuk Islam, beliau gunakan untuk berjihad di jalan Allah. Hampir seluruh waktunya beliau habiskan dalam rangka membela, dan menegakkan agama Allah di medan perang. Kita mengenal, misalnya, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Mas'ud, sahabat-sahabat yang dikenal sebagai ulama as-sahabah, sahabat yang mempunyai tingkatan sebagai ulama, yang kemudian menyebarkan agama Islam ini kepada murid-muridnya di berbagai belahan dunia pada waktu itu, dan kemudian ilmunya sampai sekarang kita rasakan manfaat dari ilmu yang mereka sampaikan. Kita mengenal misalnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang hafal ribuan hadis. Yang hadis-hadis tersebut sampai sekarang masih kita bisa lihat dan kita bisa baca di buku-buku hadis. Kita mengenal Aisyah radhiyallahu anha, seorang sahabat perempuan yang begitu vital perannya dalam menyampaikan hadis-hadis uh, yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu tidak mungkin kita dapatkan kecuali dari orang-orang seperti Aisyah, para istri Nabi yang hidup 24 jam bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita menyimpulkan bahwa hampir semua sahabat Nabi itu mempunyai kelebihan, mempunyai potensi dan kemudian dengan potensi itu mereka memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Maka mari kita bersama-sama meraba diri kita menanyakan apa potensi yang kita miliki, apa potensi saya yang bisa saya berikan kemanfaatannya untuk Islam dan untuk menegakkan agama Islam. Bukankah dunia itu adalah mazraatul akhirah? Kata sebagian ulama bahwa dunia itu adalah ladang untuk menanam dan untuk bekerja yang nanti hasilnya kita akan panen di akhirat. Maka dengan memaksimalkan potensi yang kita punya dengan memberikan kemanfaatan kepada orang lain itu adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang dia berikan yang Allah berikan kepada kita yang Allah tanyakan berkali-kali dalam surat Ar-Rahman fabi ayyi ala'i maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan semoga kita semua mampu maksimalkan potensi kita dalam rangka menegakkan agama Allah billahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh